tiba-tiba Rasul-Rasul itu mereka bohongi, dan sebahagian Rasul-Rasul mereka bunuh begitu sahaja Rasul-Rasul. Bukan sahaja Rasul-Rasul yang dibohongi dan yang dibunuh, termasuklah juga yang tidak Rasul. Di zaman umat Muhammad SAW tidak ada Rasul, tidak ada Nabi lagi. Tetapi ada orang yang membawa ajaran Rasul, iaitu ulama-ulama yang meneruskan ajaran Rasul. Jangan dibohongi, jangan didustakan, jangan dibunuh. Perkara ini dijelaskan oleh ayat yang lain dalam surah Al-Imran. Innal ladzina yadhkuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bilqist minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fil akhirah wa ma lahum min nasir. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah, yang kufurnya tak percaya pada ayat Allah, dan orang-orang yang membunuh nabi-nabi dan membunuh orang-orang yang tidak nabi, iaitu ulama-ulama. Alladzina ya'muruna bil qist minan nas, yang menyuruh dengan perkara yang adil di kalangan manusia, yang menyuruh dengan kitab Allah yang adil, mereka bunuh juga. Ini termasuklah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala meletakkan sama dengan bunuh nabi-nabi, membohongi nabi-nabi, membohongi ulama. Hal ini dikira berlaku oleh kerana ada khatib-khatib masjid yang menyampai khutbah Jumaat mengharamkan rakyat Iraq yang beragama Islam menyokong kerajaan yang ada pada hari ini, yang berkumpul dengan Amerika, dan ada ulama yang memberi fatwa kufur murtad mereka yang menyokong kerajaan yang berkumpul dengan Amerika itu. Dan ada ulama-ulama dan berani memberi fatwa wajib berjihad, dan jihad sudah menjadi fardhu ain, menentang tentera bersekutu, tentera Amerika, termasuklah tentera Iraq yang bersekongkol dengan Amerika, boleh dibunuh. Ulama-ulama memperkenalkan begitu. Tiba-tiba ada undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan Iraq, kerajaan sementara, memberi amaran untuk menjatuhkan hukum bunuh mana-mana khatib yang menyampaikan khutbah menyuruh orang berjihad dan menentang tentera Amerika. Dan sehingga hari ini sudah dua orang ulama yang ditembak. Dua hari lepas ditembak seorang alim imam masjid keluar semayang subuh, pergi ke rumah ditembak mati. Ini adalah perkara yang berlaku balik. Itu bunuh, termasuk yang membohongi ulama-ulama, yang membohongi mereka yang menegakkan hukum Al-Quran dengan sebenarnya. Allah Ta'ala memberi amalan, tabashshirhum bi'adabin alim, berilah berita gembira kepada mereka dengan azab neraka yang sangat pedih. Beri berita suka kepada mereka, Tuhan-Tuhan kata, dengan azab yang pedih. Ulaika alladhina habitat amaluhum fil akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu ialah orang-orang yang terhapus amalan mereka di hari akhirat kelak, dan mereka tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Maknanya semayang mereka, puasa mereka, haji mereka, umrah mereka dihapuskan oleh Allah. Mereka yang menentang nabi-nabi dan menentang ulama-ulama yang menegakkan ajaran nabi. Ini semua adalah kerja kaum Bani Israel. Di antara nabi yang mereka bunuh ialah Nabi Zakaria alaihissalam. Dia belah dengan gergaji, belah hiur. Diriwayatkan Nabi Zakaria masuk dalam gonggong kayu, kayu tertutup. Iblis beritahu ada Nabi Zakaria dalam kayu itu, lagi gergaji, sebelah dua Nabi Zakaria. Dan anaknya Nabi Yahya alaihissalam, sepupu Nabi Isa, dibunuh juga di Semelek, dipancung kepalanya kerana Nabi Yahya mengatakan haram kepada Raja Herodus, raja di zaman itu, berkahwin dengan anak tirinya,
Di mana ibu, isteri kepada raja, mengharapkan supaya anaknya berkahwin dengan raja, padahal diharamkan oleh syariat mereka. Raja nak kahwin juga. Ada ulama-ulama yang kata tak apa. Itu ulama yang jahat. Yang kata tak apa. Nabi Zakaria kata tidak boleh, diharamkan. Raja bertanya kepada perempuan yang hendak dikahwininya, apa hadiah yang dia mahu? Perempuan tu kata nak kepala Nabi Yahya. Lalu Nabi Yahya dijemput dalam majlis. Diadakan nyanyian dan tarian. Anak tiri raja yang cantik itu keluar menari di hadapan Nabi Yahya. Dan setelah itu kepala Nabi Yahya dipancung. Peristiwa yang terkenal dalam sejarah. Pada masa yang sama mereka mencari Nabi Isa. Nabi Isa di masa itu juga. Nabi Isa yang disembunyikan oleh Hawariyun, oleh pengikut-pengikutnya. Tiba-tiba terdapat di kalangan anak murid Nabi Isa orang munafik yang berpura-pura beriman, menggedahkan di mana Nabi Isa bersembunyi. Lalu bala tentera datang untuk menangkap Nabi Isa. Bila si munafik ni masuk, tengok Nabi Isa ada, dia keluar. Allah memaling wajahnya dilihat seperti Nabi Isa. Allah menyelamatkan Nabi Isa. Disabitkan dengan Al-Quran Al-Karim. وَمَا قَتَلْبُهُ وَمَا صَلَبُهُ. Mereka tidak membunuh dan menyolik Nabi Isa. Quran mengatakan. Maka itu wajib beriman. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa diangkat ke langit dengan roh dan jasad. Sebagaimana diangkat Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan nas Al-Quran. Dengan nas yang dinyatakan oleh hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Yang menambah lagi bahawa Nabi Isa akan turun semula di akhir zaman. Akan turun di akhir zaman. Dalam usia yang sama 30 tahun. Pada masa usia Nabi Isa diangkat ke langit. Hadis yang mengatakan Nabi Isa turun semula adalah hadis yang mutawatir. Yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Adapun pendapat yang mengatakan hadis dalam Sahih Bukhari yang meriwayatkan nuzul Nabi Isa, turun Nabi Isa adalah hadis ahad yang boleh diingkar, pendapat itu tidak betul. Pendapat itu salah. Di antaranya ialah Syekh Mahmud Syaltut rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan beliau. Beliau sebut dalam fatwanya mengatakan bahawa hadis turun Nabi Isa adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang. Orang yang engkaunya tidak menjadi kufur. Tetapi Syekh Anwar Al-Kashmiri, seorang muhaddis, mengatakan bahawa mengikut tahqiq, mengikut kajian ilmu hadis, bahawa hadis turunnya Nabi Isa adalah hadis yang mutawatir. Yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, bukan seorang ulama yang meriwayatkan. Bukan seorang sahabat yang meriwayatkan. Banyak sahabat yang meriwayatkan berkenaan dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman.